Halo Sobat Harga Terbaru, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Xiaomi Mi 10T 5G Pro, yang mana di kesempatan sebelumnya saya telah menginformasikan dari seri LED dan 5G biasa. Oke, kita lihat perbedaan apa saja yang dibawa oleh 10T 5G Pro ini. Di bagian jaringan masih tetap sama, dibekali dengan jaringan 5G. Sedangkan untuk bodinya memiliki dimensi 165,1 mm. Sedangkan untuk lebarnya memiliki lebar 76,4 mm. Untuk tebalnya 9,3 mm. Beratnya sendiri memiliki berat 218 gram. Untuk SIM-nya memiliki dual SIM yang standby. Berlanjut di bagian layarnya, menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci. Sedangkan resolusinya beresolusi Full HD+. Berlanjut di bagian performanya, menggunakan sistem operasional Android 10. Sedangkan untuk prosesornya masih sama, menggunakan Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 fabrikasi 7nm+. Untuk CPU-nya juga masih sama, menggunakan octa-core yang terbagi menjadi 3 literasi. Berlanjut di bagian pengolah grafiknya juga sama, menggunakan Adreno 650. Berlanjut di bagian penyimpanannya, didukung dengan dua pilihan internal. Untuk RAM-nya sama, didukung dengan RAM 8GB, sedangkan internalnya 256GB dan 128GB. Didukung dengan teknologi UFS 3.1. Oke, berlanjut di bagian kamera utamanya, didukung dengan 3 kamera berkonfigurasi 108MP, 13MP, dan 5MP. Sedangkan untuk fitur yang diberikan yaitu HDR, flash, dan panorama. Untuk video yang dihasilkan yaitu 8K dengan FPS 30fps, 4K FPS tertinggi 60fps, 180p dengan FPS tertinggi 120fps. Sedangkan untuk penyeimbang videonya yaitu telah didukung dengan Gyro S. Berlanjut di kamera depan, didukung dengan satu kamera berkonfigurasi 20MP, didukung dengan fitur HDR, sedangkan untuk video yang dihasilkan berkualitas 1080p dengan FPS 30fps dan 720p dengan FPS 120fps. Fitur yang diberikan yaitu fingerprint masih sama, terdapat di samping. Sedangkan untuk baterainya, menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh, didukung dengan fast charging 33W dan power deliver 3.0. Warna dibekali dengan 3 warna, Cosmic Black, Lunar Silver, dan Aurora Blue. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 9,7 jutaan saja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk sobat semua. Salam harga terbaru.